Assalamualaikum, saya Cikgu Muda Amin. InsyaAllah hari ini saya akan share ada masalah yang dihadapi oleh sebahagian tukang jahit. Okay, jadi macam ini, sekarang macam mana kita nak selesaikan masalah collar ni besar daripada garis leher di baju. Kemungkinan collar ni dah betul lah. Okay, collar ni collar, saya tengok collar 18. Okay, ni contoh ni collar 18. Okay, yang ni pun sepatutnya leher ni 18. Tapi bila kita ukur, cara ukur ni macam ini eh. Matchkan hujung ni dengan ni. Okay, ini tertulang, anda bayangkan ni tertulang. Saya cepatkan saja, jadi saya tak jahit. Saya buat ni tertulang. So matchkan hujung ni macam ni. Matchkan, lepas tarik ke belakang. Okay, tarik, yang ni match. Yang ni jangan cuba untuk samakan. Disebabkan ni, ni dengan ni kan berbeza kan, nampak tak kibrat? Ni dengan ni berbeza. Okay, disebabkan kita tengok kat sini, nampak? Yang ini, tulang bawah ni kecil, tulang atas ni besar. Hujung bertemu hujung. Yang ni dah tarik ke sini. Faham ya? Okay. Selepas itu, hujung ni, pegang macam ni. Yang ni, tarik macam ni. Dapatkan tengah dia. Ni, tengah ni. Kemudian slip. Ni benda yang penting. Benda basic lah sebenarnya. Tapi saya bagi tahu bagi siapa yang belum tahulah. So, ini collar. Sekarang kita kena ukur adakah collar ni ngam dengan bajunya. Letak ni hujung ni macam ni. Okay, letak. Ini anda cuma bayangkan collar tu dah siap lah. Maksudnya anda dah buat collar, dah sediakan collar, siap dengan tampal dengan kain, dah siap jahit, tinggal untuk pasang untuk dekat badan saja. Terus cuma saya ambil ni, saya nak cepat. Kiranya tutorial ni saya buat memang untuk bantu ada sebagian orang yang memerlukan bantuan. Okay, jadi saya letak ni di sini. Ini kena samakan. Okay, ni macam ni. Kemudian tarik ni pelan-pelan, jangan tarik kuat. Gerak pula. Okey, tak apa, tak apa. Okey, nampak situ? Tak sampai ya. Ni point tengah ni, dia tak sampai ke sini. Yang collar tu, anda kena snip ke sini. Basi dia, anda kena faham, kena snip. Okey, nampak ni tak nampak, tak sampai. Okey, apa yang perlu anda buat, anda perlu keruk. Ni saya sengaja ambil collar besar sedikit daripada badannya. Anda perlu keruk, bukan pada semua bahagian. Kalau kita keruk ke belakang ni, contohnya kalau kita snip kat sini, ataupun kita potong sikit kat sini, takut collar tu akan jongkit ke belakang. So apa yang perlu anda buat, anda potong sebelah sini sampai sini je. Yang ni penting, yang bagi lengkungnya. So potong sikit je. Potong bagi sama rata atas dengan bawah. Jangan kita main potong ikut syak sendirilah. Sampai tulang tu jangan kacau. Kalau tak nanti jadi besar. Okay. So sekarang kita cuba tarik balik. Okay, cuba bismillah. Okay, ni kena samakan sini. Yang ni nampak? Dia dah sama sini. Yang ni, okay, faham tak? Kamera nampak tak? Fokus situ, okay. Nampak dia dah sama di sini, jadi memang boleh masuk. Ini benda paling penting. Kadang-kadang, kita dah buat pola betul dah, dah lukis atas kain betul dah. Tapi semasa kita potong tu, ataupun semasa jahit ni, basi ni kita terambil lebih. Okay? Ha, itu masalahnya. Okay, thank you. Anda nak tahu rahsia di sebalik pola pakaian? Semua kami akan kongsikan. Jangan lupa dapatkan buku daripada kami dan pelbagai video perkongsian yang bakal anda dapat. Seriously nak? Jangan lupa klik link dekat bawah ni sekarang. Sekarang tau?